Pemerintah Kabupaten Bintan memberi penghargaan kepada puluhan wajib pajak yang telah berkontribusi pada pemasukan daerah. Rata-rata para wajib pajak ini membayar pajak 10 miliar rupiah per tahunnya. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemda kepada wajib pajak, sekaligus untuk memberi pemahaman kepada para wajib pajak dan masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Sementara itu, Bupati Bintan mengaku bangga dengan kepatuhan pengusaha dalam membayar pajak daerah. Kita dimulai dari 80 miliar lebih, sampai 90 miliar. Terakhir di periode kepemimpinan Pak Ansar sampai 160-an. Sampai 160, artinya dalam kurun waktu 10 tahun aja baru bisa naik 60 ya. Ini kami dalam 1 tahun sudah naik 20, ini makin upaya, kita berupaya. Di 160 target tadi berapa yang banyak? Ya, pajak daerah pertama mungkin dari BPATB itu yang banyak besar transaksi jual beli, terus dari PBB ini kita tingkatkan, target kita dari PBB ini mencapai sekitar 25 miliar. Seperti diketahui, perkembangan penyampaian SPT PBB P2 tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang belum tersampaikan mencapai 51.698 wajib pajak. Dari Bintan, Apandi Pohan, MNC Media, memberitakan.